Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa'usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi as-sami'il alim minas syaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'izzal islama wal muslimin. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa alif ulatal muslimin wa waffiqhum lil amali bima fihi salahul islam wal muslimin wa waffiq ulatal muslimin wa waffiq ulatal muslimin lil amali bima fihi salahul islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Rohingya. Allahumma ansurhum fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansurhum fa innaka khairun nasirin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin, a'da'aka a'da'ad-din, a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syaddid syamlahum wa mazzik jam'ahum wa dammir diyarahum wa alqi fi qulubihimur ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita hadir di majlis Al-Manar. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis ini bagian dari rangkaian bentuk daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan di antara keinginan kita di majlis-majlis ilmu kita akan semakin memahami agama kita. Kita akan semakin merasakan suasana indahnya
kita dalam kafilah Islam. Ketika kita hadir dalam suatu majlis, yang kita inginkan dan kita harapkan adalah kita semakin memahami agama kita untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, kita menjadi bagian dari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kita mendapatkan berbagai kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang selalu meluangkan waktu untuk mendalami agama. Mudah-mudahan kita bagian dari mereka. Allahumma. Bapak dan Ibu sekalian, tema kita pagi hari ini, insya Allah kita sering mendengar, bahkan kita sering menyampaikan, pagi hari ini mungkin ini sekedar refresh untuk mengingat kembali. Saya memahami begitu tingginya kedudukan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Allah menyatakan tentang beliau secara khusus, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah kalimat uswatun hasanah. Bapak dan Ibu sekalian, kita sering mendengar ketika kita diingatkan untuk at-ta'assi bir rasul, untuk mencontoh rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kita sering diingatkan bahwasanya kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai uswah, dan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, ternyata kalimat uswah Allah kembali ulang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Kembali Allah Subhanahu wa taala nyatakan tentang kalimat uswatun hasanah, bukan saja kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak dan Ibu sekalian, ada kemiripan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Ibrahim, dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di ayat ini, setelah Allah menyebut qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima, fi Ibrahima, apa berikutnya Bapak Ibu? Walladzina ma'ahu. Jadi
Allah Subhanahu wa taala mengaitkan tentang uswatun hasanah pada Ibrahim dan walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim, orang-orang yang mereka keluarga Nabi Ibrahim, orang-orang yang mereka keturunan Nabi Ibrahim, yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu. Bapak Ibu, kita lihat dalam Al-Qur'an surat Al-Fath ayat yang ke-29. Ayat ini sering kita baca. Kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus selalu membaca ayat ini, Bapak Ibu sekalian, sebagai upaya untuk membuat suasana agar kita memang sebagai umat Nabi Muhammad terasa kita sebagai umat Nabi Muhammad. Saya kira Bapak Ibu sekalian, kita di dunia ini sudah sangat merindukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi nanti di surga, kita sangat ingin Allah satukan kita semuanya bersama keluarga kita, bersama orang-orang yang kita cintai, bersama jamaah kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, mari kita rasakan suasana tersebut. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Fath ayat yang ke-29. Hafal ibu-ibu? Bapak-bapak hafal ya insyaallah. Apa kira-kira yang pertama ayat tersebut, bapak-bapak? Masya Allah, tabarakallah, hayyakumullah. Ibu kita, bapak ibu yang mengingatkan kita. Ini mungkin karena dekatnya dengan Al-Quran. Semakin luar biasanya Al-Quran di tengah-tengah masyarakat kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Bapak ibu sekalian, rasakan suasana tersebut. Bahkan bapak ibu sekalian, Muhammad bersama siapa bapak ibu? والذين معه. Bersama siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bersama mereka, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau. Ingin ibu-ibu kita bagian daripada ayat ini? Ingin kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu أشدّوا على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Bapak ibu sekalian, bahkan Nabi Muhammad dan juga mereka yang bersama Nabi Muhammad disebut dalam Taurat dan Injil. Jadi bapak dan ibu sekalian, ini semakin menambah suasana keindahan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang ternyata Allah kaitkan dengan mereka umat terdahulu, dengan mereka para nabi dan utusan Allah, dengan mereka para umat dan nabi utusan Allah. Bapak ibu, adakah kerinduan kita juga kita akan disatukan oleh Allah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di surga?
kita bersama dengan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Bapak Ibu sekalian, di antara Nabi Ibrahim dikenal dengan sebutan Abul Anbiya. Betul Bapak Ibu? Betul? Apa artinya Bapak Ibu? Masya Allah, hebat ibu-ibu kita ini. Dari tadi yang nyambung ibu-ibu, bapak-bapak. Sudahlah, the ladies first, gitu ya enggak? Kita kasih ibu-ibu dulu lah, gitu ya. Tunggu bapak-bapak sebentar lagi nyambung bu ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian. Bapak dan ibu sekalian, Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Kenapa bu kira-kira disebut demikian? Masya Allah, ya. Ibu-ibu lagi. Ya. Jadi bapak dan ibu sekalian, mohon yang tidak sepakat angkat tangan nanti ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi biasanya kita di Muhammadiyah kan kritis pak ya, nggak apa-apa kalau ada yang kita sampaikan salah ustadz, nggak apa-apa ya. Bapak dan ibu sekalian, Ibrahim alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Adam. Setelah melalui beberapa puluh generasi. Sepakat bu? Keturunan Nabi Adam ya, Nabi Ibrahim, alhamdulillah ya. Bapak dan ibu sekalian, Ibrahim muda. Nah, ini mudah-mudahan karena sejarah ya. Nanti kalau mohon maaf, supaya waktu juga singkat, yang gak sepakat nanti empat mata saja pak ya. Atau Japri ya. Bapak dan ibu sekalian, ini sejarah ya. Nabi Ibrahim muda tinggal di Babilonia atau sekitar Irak. Nah, Babilonia, sekitar Irak bu ya. Pernah ke Irak bu? Belum ya. Jadi ternyata di sana Nabi Ibrahim bapak ibu sekalian ya. Dan ternyata Ibrahim muda sudah mengfungsikan sebagai dai, menyeru kepada Allah, ya Ibrahim muda sebagai utusan Allah, dan bahkan yang dihadapi oleh Ibrahim muda, kalau orang bleki itu mana pak? Nggih. Okay. Ora gemen-gemen pak, mbok gemen-gemen itu bahasa pun tibu, Ponorogo, okay. Mboten gemen-gemen. Ya. Jadi Ibrahim muda, ya, di usia yang masih muda sudah menjadi utusan Allah dan sudah berdakwah, dan yang dihadapi Raja Namrud. Ya. Gimana bu kalau dihadapi Raja Presiden? Number one-nya pak, ya kalau di Babilonia number one-nya ya Namrud, ketika itu. Kalau di Malaysia number one-nya siapa pak? Ah? Raja Malaysia atau perdana menterinya? Ya. Kalau di Amerika number one-nya siapa? Ah? Oh, ibu lagi pak, Donald Trump, oh, luar biasa. Kalau di Indonesia number one-nya siapa? Oh, sepakat ya. Ya, bapak dan ibu sekalian, Ibrahim muda tinggal di sekitar Irak, berdakwah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang dihadapi adalah Namrud. Bapak ibu sudah dengarlah ceritanya, kisahnya, dan kita tidak kesini untuk lebih mendalamnya. Tapi pada akhirnya Ibrahim alaihissalam hijrah dari wilayah sekitar Irak ke wilayah sekitar Palestina. Mana Bapak Ibu? Wilayah sekitar Palestina.
Di sana Ibrahim sudah didampingi seorang istri. Namanya siapa, Bu? Oh, biar Bapak yang jawab katanya. Karena istri, Pak, ya. Jadi di Palestina, Ibrahim hijrah ke Palestina. Di Palestina, sekitar Palestina, Ibrahim disertai seorang istri yang solehah, Pak. Dialah yang bernama Sarah. Nama siapa? Hajar, Pak, Sarah, Bu? Oh. Hajar kedua, Pak, katanya. Ya. Jadi Sarah pertama, Hajar kedua. Pinter ibu kita ini, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam di sekitar Palestina, kemudian masuk ke wilayah Mesir bersama Sarah. Dan ketika itu terjadi sebuah kezaliman dari Raja Fir'aun. Fir'aun di masa Ibrahim, dan ada Fir'aun di masa Musa. Ada Fir'aun di masa kita. Ada nggak Fir'aun, Bu? Oh, banyak lagi. Fir'aun di masa kita ternyata ada. Fir'aun, banyak katanya Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, jadi Fir'aun ingin menzalimi Sarah, ingin melakukan sebuah perlakuan. Ya, ada yang mengatakan ingin memperkosa Sarah. Bapak dan Ibu sekalian, karena kedekatan Sarah dengan Allah, karena begitu dekatnya Sarah dengan Allah, pada akhirnya Fir'aun sadar tentang seorang Sarah yang salihah. Akhirnya muslihat kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun tidak bisa dilakukannya. Fir'aun mengembalikan Sarah kepada Ibrahim, dan bahkan Fir'aun memberikan hadiah kepada Sarah seorang wanita. Siapa, Bu? Hajar. Kemudian kembali Ibrahim bersama Sarah dan Hajar ke Palestina. Pada akhirnya Sarah menikahkan Hajar dengan Ibrahim alaihissalam. Begitu nikah dengan Hajar, langsung hamil, Bu. Ya, cepat sekali prosesnya. Ya. Satu sisi Sarah, dari Sarah belum ada keturunan. Ya. Akhirnya, setelah kembali ke Palestina, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Hajar, bersama putra beliau Ismail, berangkat ke Hijaz yang sekarang kita ketahui dengan nama Mekah. Dari mana, Bapak Ibu? Palestina kemana? Mekah. Jauh, ya. Kalau naik pesawat sekarang hampir 1.5 jam, ya. 1 sampai 1.5 jam. Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak dan Ibu sekalian, dengan Hajar dan putra beliau Ismail berangkat dari Palestina menuju ke mana? Hijaz, di sekitar Mekah. Kenapa, Bapak Ibu? Kenapa, Bu? Gak mesak nih gitu. Si cilik putrone, ya. Ya, istrinya juga belum begitu lama dinikahi. Ternyata harus dibawa ke mana? Ke Hijaz. Bukan saja dibawa ke sana, Bu, tapi untuk ditinggalkan di tempat itu. Gak ada telepon, Pak. Ya. Jadi Palestina dengan Mekah
Jangan ibu-ibu rasakan kayak Muhammadiyah dengan Gontor gitu, deket itu. Nek luwayu ki sedang teko ngono. Jauh, Bu ya. Palestina dengan Mekah. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dengan putranya Ismail ke Hijaz, ke Mekah? Kenapa bapak-bapak sekalian? Masya Allah, tabarakallah. Selalu benar ibu kita ini ya Pak. Ya, saya tadi khawatir ada yang jawab karena cemburunya Sarah. Ya, masa sudah menikah sekian tahun belum punya anak, kemudian begitu saya nikahkan suami saya dengan seorang wanita langsung punya anak, saya tidak punya anak, tuh gimana? Kira-kira cemburu nggak Bu Sarah? Pak cemburu nggak? Bapak dan Ibu sekalian, ya manusiawilah wanita cemburu itu ya Pak ya. Kita cemburu juga manusiawilah ya Bu ya. Tapi itu bukan sesuatu yang sangat prinsip gitu ya enggak. Ya. Walaupun dalam sejarah juga katakan ada kecemburuan dari Sarah. Terus Allah memberikan solusi. Ya. Iki nek diterusne ning ngono yo perang Noah. Kekiran. Ya, maka kiai saya itu ngomong siji iki rantek, ojo nikah lagi gitu. Siji iki rantek, betul Bu ya? Betul Pak. Satu saja enggak habis loh. Ya. Habis Bu. Oh, itu sumamat Pak Ibu kita. Enggak habis sambil gini-gini. Enggak habis. Top Marco top ya. Ya Bapak dan Ibu sekalian, kenapa? Ini betul jawaban ibu kita. Cepat kita sampaikan, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan sebagian keluarga beliau, Allah kisahkan, biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya. Jadi walaupun ditempatkan di tempat yang tidak ada tanaman, di lembah tidak ada tanaman, otomatis kalau tidak ada tanaman tidak ada air Bapak Ibu sekalian. Tapi lagi-lagi Nabi Ibrahim menyatakan inda baitikal muharram, dekat dengan rumahmu ya Allah. Selesai masalah Pak. Ya. Kemudian pada akhirnya Nabi Ibrahim menempatkan mereka berdua di lembah ini yang dikenal kita sekarang dengan Mekah Al-Mukarramah. Kemudian Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Bapak Ibu sekalian, kembali ke mana? Ke Palestina. Sedangkan Hajar dan siapa? Ismail ditinggalkan di Mekah. Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira bagaimana Bu rasanya gitu ya enggak? Seorang istri yang ditinggal suami. Ya. Dan ketika itu bekalnya hanya dua Pak dalam sejarah yang saya baca. Apa yang pertama? Air. Dikatakan air ini tempat di Ghariba. Ghariba ditempatkan tempat air. Yang kedua, ternyata bekalnya Bu itu adalah kurma. Ya, maka baik juga kita itu mulai berpikir Pak. Saya pernah ya merasakan. Siapa di antara kita Bu pernah merasakan kurma Palestina? Angkat tangan. Alhamdulillah satu. Bapak-bapak ada yang pernah ngicipi kurma Palestina? Gimana Pak bentuknya? Wah betul Bu, besar-besar. Jadi kurma Palestina itu sekian Pak, besar-besar. Gitu ya, besar-besar. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya. Di mana kita dapatkan kurma Palestina Bapak Ibu? Ada di Ponorogo, kita beli. Belum ada Bu ya. Mudah-mudahan ada juga toko yang menjual apa? Kurma Palestina. Ketika kita makan Bu, terasa ketika itu Hajar makan kurma ini Bu di Mekah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ada Palestina, ada Mekah.
ada Palestina, ada mana Bapak Ibu sekalian? Ada Mekah. Ketika Ibrahim alaihissalam, bahkan dalam sebuah sejarah dikatakan Nabi Ibrahim mungkin karena sedihnya sebagai seorang suami meninggalkan istri yang begitu dia sayangi, meninggalkan anak yang begitu dia tunggu-tunggu, Bapak Ibu. Selisih usia Ishak dengan Ismail berapa tahun Bapak Ibu? Berapa tahun? Duluan lahir siapa? Ismail apa Ishak? Ismail. Setelah itu lahir Ishak. Berapa tahun selisihnya Bapak Ibu? Berapa Bu? Hah? 13 tahun. Jadi setelah kelahiran Ismail, lahir siapa? Ishak. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail kembali ke Palestina, ada suasana yang begitu apa? Dirasakan sangat sedih. Dan itu juga dirasakan oleh Hajar. Sampai Hajar berlari-lari. Berlari-lari kepada Ibrahim untuk mempertanyakan, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di tempat ini yang tidak ada tanaman?" Nabi Ibrahim tetap berjalan ke Palestina. Tidak menoleh, Bu. Sampai itu diulang dan diulang, "Wahai Ibrahim, suamiku yang aku cintai, kenapa engkau tega-teganya meninggalkan kami di tempat ini?" Tetap Ibrahim berjalan, tidak menoleh. Kemudian akhirnya Hajar sadar, "Suamiku iki bukan menungso biasa, dia utusan Allah. Saya ini istrinya Rasul, utusan Allah." Maka akhirnya sang istri Hajar mengatakan, "Wahai Ibrahim, apakah engkau tinggalkan kami di tempat yang tandus, tidak ada tanaman, karena perintah Allah?" Baru Nabi Ibrahim menoleh, "Ya." Bapak Ibu, setelah itu tidak bertanya lagi, Pak. Wis to Pak, nek perintah Allah ki aja ditekak-tekakno ini. Ngerti, Pak? Bu, ngeten nggih. Kalau itu perintah Allah, jangan banyak didiskusikan. Imani, ngeten nggih. Sami'na wa ata'na. Demikianlah sang istri Hajar. Yakin kalau seandainya itu perintah Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan. Yakin kalau itu perintah Allah, pasti Allah akan menolongnya. Yakin kalau itu perintah Allah, sesungguhnya akan banyak beribu hikmah dari sebuah perintah, akan kita rasakan suasana kebahagiaan. Mungkin di dunia kita belum merasakannya, tapi yakinlah nanti di akhirat akan kita rasakan suasana indahnya kita melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, jadi sesungguhnya tadi kembali Abul Anbiya, jadi sebagian keluarga Nabi Ibrahim, putra Nabi Ibrahim di mana, Pak? Mekah. Di mana? Mekah. Dialah Ismail. Maka pada akhirnya Mekah dari Bani Ismail berkembang begitu pesat, akhirnya menjadi tanah Arab yang sekarang itu banyak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, setelah 13 tahun ya, kemudian Nabi Ibrahim sudah kembali ke Palestina ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat. Dalam sebuah tafsir dikatakan di antara malaikat yang diutus Allah adalah malaikat Jibril. Apa misinya Bapak Ibu sekalian? Allah mengutus para malaikat untuk hadir di rumah Nabi Ibrahim. Bapak Ibu, kisah ini bisa kita baca, kita pahami
dalam Al-Quran surat Hud ayat 69. Surat Hud ayat berapa? 69. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad ja'at rusuluna Ibrahima bil busra qalu salama qala salamun fama labitha an ja'a bi ijlin hanid. Artinya, dan para utusan kami, para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat, dan Ibrahim menjawab selamat atas kalian. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Jadi Bapak Ibu, ada sebuah akhlak dari Nabi Ibrahim sangat istimewa, Pak, kalau menjamu tamu, Pak. Kalau jenengan datang tamu, apa, Pak? Kopi katanya, istimewa. Ya. Jadi kalau di daerah sana, Pak, Palestina, Arab termasuk itu ya, suguhan yang paling istimewa itu adalah diantaranya ya, daging kambing satu utuh, kambing guling. Lah ini Nabi Ibrahim alaihissalam menghadirkan bukan kambing guling, tapi apa, Bu? Diguling, sapi guling, anak sapi. Jadi biijlin hanin itu adalah daging anak sapi yang dipanggang, diguling, Pak. Itulah kebiasaan Nabi Ibrahim kalau kedatangan tamu diberikan yang paling istimewa untuk tamu tersebut. Ya. Kita berharap ya nanti kalau saya datang ke rumah Ibu ada kambing guling, Bu ya. Masya Allah ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat kemana, Bapak Ibu? Ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di ayat berikutnya, ayat yang ke-70, Allah berfirman, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifah qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Bapak Ibu, setelah Nabi Ibrahim menghidangkan daging anak sapi yang dipanggang, Nabi Ibrahim delok, piye iki tamuku iki, ya, dimakan enggak, Bu? Jadi ketika dilihatnya, tangan mereka tidak menyentuhnya. Begitu itu dilihat, kira biasa, tamuku kae lho, tekone ngomah. Dikasih hidangan tuh suweneng tamu yang lain ya. Lah tamu ini kok enggak mau? Menjamah saja tidak. Bapak Ibu sekalian. Akhirnya apa, Bapak Ibu sekalian, terjadi pada Ibrahim? Ibrahim curiga. Ini siapa ini? Bu, nanti kalau ke rumah jenengan ada tamu yang gak mau makan, curiga gak jenengan, Bu? Sudah saya kasih yang paling istimewa ini. Di rumah saya yang paling istimewa adalah kurma ajwa. Wah, ini kan musim haji, Bu ya. Saya kemarin ke daerah Babatan, saya disuguhi kurma ajwa, Pak. Masya Allah. Itu mungkin yang paling istimewa, Bu ya. Kurma ajwa. Dikasih kurma ajwa gak mau makan. Ada apa ini? Gue kek-kek malaikat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, malaikat ini, Ibrahim ketika itu belum tahu. Dilihat, tangannya gak mau menjamah. Akhirnya Ibrahim curiga dan takut. Begitu Nabi Ibrahim takut, mereka mengatakan, kalu la takhaf, inna ursilna ila qaumi Lut. Jangan takut, kami tidak utus kepada kaum Lut. Jadi Bapak Ibu sekalian, mereka datang kepada Nabi Ibrahim ada dua misi. Misi yang pertama adalah untuk mengabarkan akan kelahiran Ishak. Kelahiran siapa? Ishak. Misi yang kedua adalah menyampaikan kepada Nabi Ibrahim bahwasanya Allah akan mengazab kaum Lut di daerah Sodom. Tahu, Pak ya, kaum Lut itu kenapa? Gak usah kita bahas lah, Pak ya. Sudah tahu lah, Pak ya. Maka hati-hati, Pak ya.
Ya. Jadi ini kemaksiatan yang luar biasa. Kasihan nanti adik-adik kita para wanita, ya. Ya. Kalau kita enggak melirik mereka, gimana Pak ya? Enggak boleh Pak ya. Ya. Laki-laki sama laki-laki gitu, ya. Perempuan sama perempuan untuk menikah, untuk kawin enggak boleh Pak. Dan ternyata saya lihat dengan mata kepala saya sendiri Pak. Ini Bapak Ibu harus segera kita ingatkan, terutama kepada pemerintah. Saya pernah di Hong Kong 2 kali Pak. Di sana Pak sudah terjadi pernikahan sesama jenis. Wanita dengan wanita. Satu berpakaian laki-laki Pak, yang disuntik gitu ya, yang satu perempuan. Dan berikutnya dia punya anak boneka. Ya. Ya, itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu terjadi betul di mana? Di Hong Kong. Dan itu Bapak Ibu sekalian mungkin di antaranya tetangga kita. Karena Bapak Ibu, Ponorogo ini terbanyak ketiga yang di Hong Kong. Ponorogo ini terbanyak berapa? Ketiga yang ada di Hong Kong. Kenapa Bapak Ibu kita perlu mengingatkan khawatir akan ada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, di ayat berikutnya wamra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha biishaq wa min wara'i ishaq yaqub. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kita masuk. Jadi berita yang disampaikan malaikat kepada keluarga Nabi Ibrahim adalah tentang kelahiran siapa? Ishaq. Ya, wamra'atuhu qa'imatun. Istrinya berdiri, fadhahikat, tersenyum. Tersenyum, Sarah tersenyum Bapak Ibu sekalian. Kenapa tersenyum? Ada berita, saya ini akan hamil dan akan punya putra. Ya. Yaitu berita tentang kelahiran Ishak dari saya. Bahkan Sarah mengatakan qalat ya wailata alidu wa ana ajuz wa hadha ba'li shaykha inna hadha la syai'un ajib. Ya, istrinya yaitu Sarah berkata, ini sungguh ajaib, sesuatu yang sangat luar biasa. Apakah mungkin aku akan melahirkan seorang anak padahal aku ini wanita yang sudah tua, divonis mandul ya, sudah tua ya, dan suamiku lebih tua lagi ya kan? Dia sudah tua, suaminya apa Bu? Lebih tua lagi. Bagaimana mungkin Bapak Ibu sekalian? Itu kata siapa? Sarah. Kemudian malaikat menjawab, qalu ata'jabina min amrillah. Ata'jabina min amrillah. Para malaikat berkata, mengapa engkau, wahai Sarah, kenapa engkau merasa heran tentang sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah rahmat, itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau itu keputusan Allah, ketetapan Allah, hanya dengan kalimat kun fayakun. Maka ibu-ibu yang usianya 60 tahun mau punya putra boleh loh. Guyu, Pak. Boleh enggak istri kita usia 60 tahun mau punya putra, Pak? Boleh, banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya. Bapaknya sudah 80 tahun, kemudian ibunya 60 tahun, 70 tahun, pengen punya putra, doa sama Allah Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jadi dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Ishak lahir. Setelah Ishak lahir, Yakub lahir, ya. Dari Yakub inilah Pak dikenal dengan sebutan Israel. Jadi Yakub itu disebut juga dengan nama Israel. Maka keturunan Yakub dikatakan Bani Israel. Jadi ada Bani Israel di sekitar Palestina, ada Bani Ismail di Hijaz, Mekah. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kemudian Yakub punya putra berapa Bapak Ibu? Berapa? 11 atau 12? Bapak 11, Ibu 12. Mana yang benar, Pak?
punya putra 12. Ya. Jadi Yakub punya putra berapa? 12. Salah satunya namanya Yusuf. Siapa Bapak Ibu? Yusuf alaihissalam. Setelah itu panjang kisah tentang Nabi Yusuf Bapak Ibu sekalian, yang pada akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dari suasana rumah yang begitu penuh kasih sayang dari bapaknya Yakub, akhirnya setan masuk ke saudara-saudaranya, ya, terus Yusuf dibawa dan akan dibunuh pertama kali, ya kan Bu? Jadi dari suasana rumah masuk ke suasana sumur, dimasukkan ke sumur. Setelah itu Yusuf masuk di suasana kerajaan Mesir, Bapak-Ibu sekalian. Yang pada akhirnya Bapak dan Ibu sekalian, Yusuf alaihissalam ketika pada puncak sebagai hamba Allah di kedudukan yang paling tinggi, ya. Jadi sampai ketika itu dikisahkan oleh Allah tentang sebuah pernyataan Yusuf alaihissalam dalam ayat 101 surat Yusuf, dan beliau keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu, saya katakan di puncak kehidupan Nabi Yusuf dengan Yusuf mengatakan, Rabbi qad ataitani minal mulki, ya Allah, engkau telah berikan kepadaku sebuah kekuasaan. Jadi Nabi Yusuf sudah menjadi utusan Allah dan dia menjadi bendahara kerajaan Mesir. Dan yang ketiga, disatukan oleh Allah dengan keluarga saudara Nabi Yusuf yang jumlahnya berapa Bu? 11. Ya. Setelah itu Nabi Yusuf dan saudaranya mengangkat orang tuanya dalam singgasananya. Bapak Ibu sekalian, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. Diajarkan ta'wil oleh Allah. Fatiras samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Bapak Ibu sekalian, seorang pemimpin, penguasa, orang yang kaya raya dalam jabatan yang tinggi, semakin tinggi jabatan seseorang, contoh Nabi Yusuf alaihissalam, kembali kepada Allah, menyatakan kepada Allah, sesungguhnya wali saya, pemimpin saya Allah. Kita merindukan Bapak Ibu, pemimpin-pemimpin, para pejabat, orang-orang kaya, semakin tambah kedudukannya, semakin tambah kekayaannya, semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bu, angkat tangan, siapa yang lebih kaya daripada Nabi Yusuf? Berani? Allah, siapa? Allah pasti kalau itu. Coba apa tuh ya? Jadi kita itu Bapak Ibu gak ada apa-apa dengan Nabi Yusuf Bapak Ibu sekalian, gak usah sombong lah kita Bapak Ibu ya. Dan yang terpenting yang ingin saya garis bawahi, ketika Nabi Yusuf pada puncak kehidupan beliau, apa doanya Bapak Ibu? Apa keinginannya? Bu, apa keinginan Nabi Yusuf Bu? Wis sugih utusan Allah disatukan dengan keluarga, begitu bahagianya Bapak Ibu sekalian. Apa keinginan Nabi Yusuf ketika itu? Masya Allah, ibu lagi Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa hafalnya, membaca Quran ternyata dia, jadi ketahuan ya, ya. Bapak-bapak gak ada yang baca Quran ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, keinginan dan doa Nabi Yusuf adalah, mari Bapak Ibu kita juga berdoa dengan ayat ini, boleh Bapak Ibu sekalian. Apa doanya Bu? Baca Bu. Ayo, cepat. Tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin. Bapak Ibu sekalian, indahnya sebuah keinginan besar ketika kita dalam kondisi mapan, ketika dalam kondisi bahagia, disatukan dengan anak dan keluarga kita, anak kita saleh dan saleha, istri dan suami, istri kita saleha, suami kita saleh, orang tua kita baik. Bapak Ibu sekalian, ternyata Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan kepada kita, tawaffani muslima. Ya Allah, yang aku inginkan ya Allah,
yang cita-cita tertinggi saya ya Allah adalah mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan iman. Nah, setelah itu ada ayat wal hikni bis salihin. Apa maksudnya, Pak? Ya? Ya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, jadi itulah akhirnya menjadi sebuah doa yang dibolehkan. Dibolehkan minta mati dalam keadaan apa? Muslim. Boleh karena ayat ini. Dan itulah doa yang pertama yang disampaikan para nabi, itu Nabi Yusuf. Hanya Nabi Yusuf yang pertama yang memohon kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan apa? Muslim. Jadi ada sebuah beda Bapak Ibu sekalian. Kalau Nabi Ibrahim kan doanya apa? Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Yang solih dulu Bu ya. Adalah ada betul Rabbi habli minas solihin. Satu, ya Allah karuniakan kepadaku anak-anak yang soleh. Doa yang kedua, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Jadi ada kata-kata wa alhiqni bisolihin Nabi Ibrahim dan wa alhiqni bisolihin Nabi siapa? Yusuf. Apa bedanya Bapak Ibu sekalian? Kalau Nabi Yusuf adalah ya Allah matikan aku dalam keadaan muslim, mati Pak. Setelah itu ya Allah nanti di surga pertemukan kami dengan orang-orang apa? Saleh. Sedangkan Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukma, ya Allah berikan aku pengetahuan, dan di dunia terus sampai akhirat pertemukan kami dengan orang-orang yang saleh. Ibu-ibu bersyukur di sini orang-orang saleh semuanya. Saleh semuanya ini insyaallah. Masyaallah. Setiap Ahad kita ke sini saleh semuanya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mudah-mudahan dipertemukan dengan orang-orang yang saleh. Bapak dan Ibu sekalian, jadi Nabi Yusuf alaihi salam ya di Mesir, kemudian kembali siapa? Keluarga beliau. Setelah sekian generasi Bapak Ibu sekalian dari Nabi Yusuf ya dan saudaranya berkembanglah di Mesir ya. Ini kan pendatang Bu ya. Berkembanglah sampai ada 12 suku Bani Israel di Mesir. Dan ini menjadi ancaman kepada penguasa, dari penguasa Fir'aun. Ada ancaman. Loh, Bani Israel di Mesir kok wakeh. Wah, dulure kok oke kaya ngono. Ya. Akhirnya ada penindasan dari Fir'aun kepada Bani Israel di Mesir ya. Kemudian ada sampai perbudakan, dijadikan mereka budak. Akhirnya di tengah-tengah Bani Israel lahirlah Musa alaihissalam bersama Harun. Mereka berdua membawa akhirnya karena penindasan yang begitu berat, dibawalah Bani Israel dari Mesir kemana Bapak Ibu? Kembali ke daerah sekitar Palestina. Ya. Setelah di Palestina, Bani Israel sekian generasi Bapak Ibu sekalian, terus lahirlah Nabi Daud, lahirlah Nabi Zakaria, lahirlah Nabi Yahya, Bapak dan Ibu sekalian, dan akhir nabi dari Bani Israel dialah namanya Isa alaihissalam. Jadi Bapak Ibu, jadi dari Bani Israel nabi terakhir siapa Bapak Ibu? Isa. Sedangkan Bani Ismail dari Nabi Ibrahim alaihissalam nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah sesungguhnya sebagai penutup para nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir yang kita sampaikan Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya keteladanan yang paling penting untuk selalu hadir di kita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya menyimpulkan suatu kata kalimat. Nabi Ibrahim ya dengan sebutan Abul Anbiya, Nabi Ibrahim dengan sebutan Ulul Azmi, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berbagai pergulatan dan juga permasalahan di Babilonia, sampai di Palestina, sampai di Mesir, kembali ke Palestina, terus ke Hijaz, kembali ke Palestina Bapak Ibu sekalian. Saya berpikir Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim adalah seorang pemimpin. Apa Bapak Ibu? Seorang pemimpin. Yang mana misi kepemimpinan beliau yang paling tinggi adalah mengajak kaumnya kepada tauhidullah. Itu aja Bapak Ibu.
mengajak kaumnya kepada tauhidullah. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita ingat kembali Quran surat Fussilat ayat 30. Allah berfirman ayat 30, innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Mereka yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Sesungguhnya makna istiqamah di sini yang saya lebih cenderung memahaminya adalah sebagaimana diungkapkan kalau tidak keliru oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, al-istiqamatu fi hadhil ayah hiya ala tauhidillah hatta al-maut. Mari kita pegang kalimat la ilaha illallah. Tadi malam Bapak Ibu, ada keluarga, setelah keluarga saya meninggal di rumah sakit RSUD, ada saudara saya selalu mengingatkan la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Bapak Ibu sekalian, itu yang kita rindukan. Bapak Ibu sekalian, kita di akhir hayat kita, sebagaimana bimbingan dari Allah, innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu, maka mari Bapak Ibu sekalian, kita masih hidup dengan anak-anak kita, mari Bapak Ibu sekalian, kita selalu lisan kita, hati kita sudah pasti, selalu kita sertakan dengan kita dan anak-anak kita mustalahat imaniyah. Pernahkah ibu-ibu memanggil sang cucu, memanggil sang anak yang masih kecil, dek kemari, ibu ingin mendengar engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pernah bu? Panggil anak bu, bapak-bapak punya cucu, dek nak kesini, kakek ingin mendengar, ucapkan kalimat subhanallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan dengan demikian Bapak Ibu, sekali lagi tawaffana muslima wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahi wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.